1 Disember setiap tahun, Hari AIDS Sedunia disambut bagi memberi kesedaran tentang bahayanya AIDS kepada warga dunia. Dalam masa yang sama, kempen kesedaran juga dipupuk untuk menghentikan stigma terhadap pesakit dan juga penyakit AIDS dan HIV. Setelah 40 tahun kes AIDS dilaporkan, HIV yang membawa kepada AIDS terus meragut nyawa warga dunia. Pada tahun 2007 sahaja, AIDS telah meragut nyawa kira-kira 2 juta warga dunia dan 270,000 daripadanya adalah kanak-kanak. Tema sambutan pada kali ini adalah bagi menghentikan ketidaksamarataan terhadap pesakit dan juga penyakit ini. Sekiranya ia tidak ditangani secara serius, ia mungkin boleh meragut hampir 7.7 juta nyawa dalam masa 10 tahun mendatang. IKIM Kongsi mengajak anda untuk sama-sama beri kefahaman tentang pesakit dan juga penyakit AIDS dan HIV serta hentikan stigma terhadap penyakit dan pesakit ini.